Selamat. Selamat. Ini masih di sini. Tadi di dalam ketemu sama Pak Jokowi membicarakan tentang bagaimana kesannya diberi penghargaan oleh Presiden Erdogan, berbincang tentang itu. Dan alhamdulillah saya mengatakan kemarin pas saya menerima penghargaan dari Erdogan itu, sebelum dia salam saya, dia sempat menanyakan bagaimana kamu bisa belajar koordinasi kayak gini, bagaimana suara kamu bisa tinggi kayak gini. Dan lanjutnya lagi, masya Allah, sautuka ajib, gitu. Suaramu bagus. Saya menjawab, alhamdulillah, hadza min ni'matillah. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah. Habis itu dia peluk saya dan alhamdulillah saya merasa terharu, sedih, campur bahagia dan memang luar biasa. Barokah Quran, alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan Presiden Erdogan, lebih-lebih Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Tadi pesan-pesan dari Pak Jokowi, tetap semangat, sungguh-sungguh tetap meningkatkan prestasinya. Dan kepada pesan buat teman-teman MTQ, teman-teman yang berjuang dalam meningkatkan diri dengan Al-Quran, teman-teman yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tetap semangat dan berjuang sungguh-sungguh untuk meningkatkan dan mensyiarkan Al-Quran untuk memotivasi, menginspirasi generasi-generasi penerus bangsa. Ada hadiah dari Pak Jokowi diberikan? Alhamdulillah. Ada hadiah berupa pingsan, berupa uang. Alhamdulillah. Rencananya hadiahnya dipergunakan untuk apa, Mas? Insyaallah hadiahnya saya pergunakan untuk memberangkatkan haji ke luar negeri.